immigration ada menerima wang sogokan. Jadi saya gelarkan ini satu tindakan mencari publicity murahan lah saya ingat. Sejak beberapa minggu yang lalu, kecoh tentang cerita aktiviti warga asing yang dibongkarkan oleh Ustaz Muhammad Sofian dan tim Seplas dari Pulau Pinang. Terbaru, beliau telah meminta agar penguatkuasaan perlu dilaksanakan secara tegas terhadap warga asing, selain meminta kerajaan lebih komited untuk menghantar semua pelarian ini ke negara ketiga. Bagaimanapun, seorang individu dipercayai warga asing telah bersuara lantang menegur tindakan Ustaz Sofian. Dia yang memaknai video di akaunnya telah meminta bukti terhadap penjelasan Ustaz Sofian tersebut. Berikut adalah video yang tular. Ini saya lagi maki TBT nak pegang kat saya. Duduk situ, duduk situ. Bola saya main sebelum ni. Dia main bini dah, dah baby dia duduk sana. Dia main bini duduk sana. Saya nak bagi tahu dia main bini duduk sana. You duduk sini. Woi, janganlah! Orang lagi cakap lu main beli padang apa? Saya setengah jam ada weh. You kahwin ni main pasal saya nak tahu. Dia main bini apa? Saya setengah jam ada dalam tu. Bukan saya baru, saya nampak. You cakap betul-betul baik. Itu N***** tak barang sebab you kan pakai uniform. You jangan tipu, saya video semua dah. Ada tak nak? Apa barang dia hantar? Weh, MB pakai baju mai hantar dekat kedai mereka. Asia duduk warga asing, hampa boleh diam. Tak guna tu saya bagi tahu, tak guna. Saya kata paling tak guna. Saya meluat, bukan saya nak marah dia, tapi dia pun tahu. Sebab tu dia tak boleh tipu, kereta saya dah ada dalam. Saya dah ada dalam, pergi panggil lah. Panggil. Panggil MBBT, Mai. Sekarang panggil siapa, Mai pun. Saya setengah jam ada. Malulah. Betul, Mai, saya cakap. Dia angkat nangka, Mai, kan. Dia bawa motor, ada carrier, Mai, kan. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Raya. Video tujuan saya buat video ni, saya tujukan khas untuk Ustaz Sofian, NGO Terjah Pendatang Asing Tanpa Izin, dan seluruh fans dia lah. Sebab dia kata dalam video dia, yang saya rakam banyak video dia, dia kata DBKL makan duit haram, immigration makan duit haram, PDRM makan duit haram. Jadi saya mintalah kepada Ustaz Sofian daripada NGO Grup Terjah Warga Asing dan followers dia untuk kemukakan bukti yang mengatakan immigration makan duit haram, DBKL makan duit haram, PDRM makan duit haram. Saya minta tunjukkan bukti lah, mana buktinya. Sebab kalau dah tak ada bukti, itu jadi fitnah. Fitnah ini tergolong dalam dosa-dosa besar lah. Jadi saya minta dalam masa 24 jam ni, Ustaz Sofian dan followers dia tunjukkan bukti, mana bukti PDRM, immigration dan DBKL ambil duit rasuah dari pendatang asing ni. Ok, itu saja. Terima kasih. Assalamualaikum, salam sejahtera, salam Malaysia Raya. Tujuan saya buat video ni, saya tujukan khas untuk individu bernama Ustaz Sofian dan seluruh followers bangkai perkauman di belakang dia. Semalam saya keluar video pukul 4 pagi. Okey. Sekarang dah nak masuk pukul 4 petang lah. Tinggal lagi 12 jam. Semalam saya minta tunjuk bukti lah dalam masa tempoh 24 jam. Sekarang tinggal 12 jam lagi lah. Okey. Sekarang saya tunggulah Ustaz Sofian ni. Dia kata di BGL ni ada menerima wang sokokan dari pendatang haram. PDRM ada menerima wang sogokan. Immigration ada menerima wang sogokan. Jadi, saya gelarkan ini satu tindakan mencari publicity murahan lah saya ingat. Sebab kalau betul dia nak memutuskan rantaian
rangkaian parti ini atau pendatang asing ini, kenapa dia tak antik peguam? Inilah dia buat ibarat meludah ke langit jatuh ke muka sendirilah. Sebab dia kutuk ni bukan Indian Police Service atau Polri Indonesia. Dia kutuk ni agensi-agensi dalam Malaysia. Maknanya dia sedang memalukan negara sendiri tau. Okey. Jadi saya mintalah, kalau betul Ustaz Sofian dan suruh di belakang dia bangkai perkauman ni punya followers, sebab bangkai perkauman ni dia tak ada harga diri, baruah pun tak ada, macam mana nak sayang negara. Jadi saya mintalah, sekarang sudah tinggal lagi 12 jam sebelum video ni dikeluarkan lah, dia rilis, tinggal 12 jam lagi lah. Saya minta Ustaz Sofian, saya tak panggil dia Ustaz lah, tak tahu celah mana Ustaz dorang panggil, Ustaz Sofian ni lah, dan followers bangkai perkauman dia, saya minta tinggal lagi 12 jam. Sila kemukakan bukti mengatakan pasukan PDRM. Kalau PDRM ni semualah, Bukit Aman semua makan duit haram lah, imigrasi semualah makan duit haram. Kalau di BKL, Kuala Lumpur je lah pemakan duit haram. Mungkin akan datang sepadan negara bolos kan, pendatang asing masuk ATM, komando ke RAMD, itu semua pemakan duit haram. Saya minta bukti lah. Kalau dia boleh dapatkan lantikan peguam affidavit, lagi bagus, saya nak tengok. Kalau tak ada Ustaz Muhammad Sufian ni, kamu memang penfitnah yang celaka lah kamu ni. Followers bangkai perkauman kamu ni semua penfitnah yang celaka lah, saya gelar kan. Sebab tak ada bukti. Jadi saya minta Ustaz Sufian dan followers bangkai perkauman dia, saya minta keluarkan bukti. Mana agensi-agensi kat Malaysia ni menerima wang sogokan dari pendatang haram ni? Saya nak tengok lah. Itu saja ya. Tinggal lagi 12 jam. Tak ada yang kau berdapat. Sekian saja. Terima kasih. Kalau mereka ada dalam negara kita mengikut saluran yang dibenarkan oleh kerajaan, kita mengalu-alukan mereka. Oh, Long Tiger. Oh, mana ini? Siapa tadi tulis? Saya tak terlepas baca. Long Tiger duk cari Ustaz, komen sikit. Okey, saya baru tadi sebelum 5 minit ni saya baru baca. Saya baru tengok video yang dia bagi khususkan, dia tujukan untuk saya video ni. Tetapi dengan sampah ni, dengan orang-orang sampah ni, kita tak payah layan. Kita tak payah layan. Saya bagi tahu di sini. Memanglah beliau tujukan kepada saya secara khusus. Secara khusus beliau tujukan kepada saya dan beliau mentionkan nama saya. Beliau sebut saya dan beliau nak celakakan saya. Ini secara khusus ditujukan kepada saya. Tetapi saya nak bagi tahu, inilah saya buat perkara-perkara ini semua adalah kepada rakyat Malaysia, kepada warga negara Malaysia. Kalau siapa sahaja di dalam ni, ada 1,100 sedang perhatikan kita, sedang 1,200 sekarang, siapa sahaja yang buat, siapa sahaja yang lakukan perkara yang sama macam mana saya lakukan sekarang ini pun akan dicelakakan oleh manusia ini. Bermakna ini bukan ditujukan kepada saya, tetapi ini juga ditujukan kepada seluruh rakyat Malaysia yang kalau bangkit pertahankan hak, kalau bangkit pertahankan kebenaran, mereka akan dicelakakan oleh warga-warga asing, oleh pendatang haram macam ni. Ini yang saya nak bagi tahu. Ini bukan melibatkan masalah peribadi saya. Saya tidak melibatkan masalah peribadi dengan warga asing. Saya tidak melibatkan masalah personal contact dengan warga-warga asing ini. Tetapi saya nak bagi tahu, ini adalah tanggungjawab saya sebagai rakyat Malaysia. Inilah yang saya mampu. Inilah yang saya mampu setakat ini sahaja. Saya mampu laksanakan tanggungjawab sosial saya kepada rakyat, kepada negara saya. Ini setakat ini. Kalau ini saya buat ini, nak dimaki oleh warga asing, nak dimaki oleh pendatang haram, nak dibahan oleh pelarian-pelarian Rohingya, silakan. Saya tidak ada sebarang masalah, tetapi saya nak bagi tahu, ini Malaysia. Kita rakyat Malaysia, kita perlu sensitif dengan negara kita. Kalau kita sebagai rakyat, tidak kira daripada Melayu, Cina, India, Bumiputra, Sabah, Sarawak, Kadazan, Iban, kita tidak kisah.
ini negara kita. Kalau kita tidak mempertahankan negara kita, siapa lagi nak mempertahankan negara kita? Kalau kita tidak bangkit sekarang ini, membongkar isu-isu melibatkan penyelewengan, melibatkan Alibaba Malaysia, melibatkan monopoli, melibatkan penindasan terhadap rakyat kita, siapa lagi nak buat, tuan-tuan dan puan-puan? Ini saja. Saya bukan ada masalah peribadi dengan mereka ini semua. Ini kalau dia kata dekat saya, bermakna dia kata dekat negara Malaysia. Dia kata dekat saya, dia kata kepada seluruh rakyat, seluruh warga negara yang sedang meluat dengan monopoli warga-warga asing ini. Saya nak bagi tahu kepada tuan-tuan dan puan-puan. Ini ada satu isu saya nak bawa melibatkan bagaimana isu mereka boleh ada lama dalam negara kita. Saya nak bagi tahu di sini. Sebelum saya nak tutup live ni nanti, saya akan bagi tahu tempat mana saya akan bongkar dan terjah esok. Saya dimaklumkan tempat ini ada lambakan pelarian Rohingya. Mereka bergerak dengan motor tiga roda di atas jalan-jalan raya, menyusahkan penduduk setempat. Mereka buka perniagaan dalam kawasan.